Guys, jadi hujan-hujan kita kedatangan mobil Honda Brio tahun 2019. Pengen ganti full system tapi downpipe front pipe-nya udah ada, bekasnya distandarin kemarin. Jadi udah full system kita ganti. Nanti belakangnya rencananya mau diganti mufflernya juga, guys. Mufflernya kalau nggak spoon ya Sultan, kalau nggak HKS titanium, guys. Jadi pertama kita koreksi dulu las-lasannya, las-lasan lamanya kita koreksi mana yang harus dirapihin, ya kan, kayak gini. Karena lasan lama tuh biasanya dia 1 karat, 2 kropos, 3 nggak mateng, guys. Kalau ini nggak mateng ya, lu? Nggak mateng. Kayak lasan lu 2 tahun yang lalu ya? Tiga. Hah? 3 tahun. Oh, 3 tahun yang lalu. Kurang-kurangin. Jadi ini lasannya kayak lasannya buluk 3 tahun yang lalu, guys. Yang lagi masih bego-begonya, guys. Emang kan saya udah pinter, lu? Iya. Hah? Belum? Tapi mendingan sekarang ya. Oke. Nah, downpipe front pipe-nya kayak gini, guys. Unik. Ini sebenarnya unik downpipe front pipe-nya. Ini kayaknya customan dari mana nih, customan? Dia. Nah, yang bikin unik tuh sambungan ininya, sambungan Avanza, guys. Sambungan Avanza nih. Bikinan mana ini ya, sambungan Avanza ya? Hah? Biasanya kan ini kan lubang 3, lalu Brio. Nah, ini lubangnya lubang 2 tuh, guys. Ada Avanza gimana? Kagak ada yang lubang 3. Nah, iya tuh lubang Avanza. Tapi enggak ngaruh, guys. Ini enggak ngaruh, tetap aja suaranya gahar-gahar juga. Enak juga, nanti kita setting mufflernya yang paling cocok di suara. Ih, omnya habis itu ya. Genangan tuh, Mal. Sampah mulu tuh di grillnya. Kayak gini, guys. Jadi buat teman-teman yang mau ganti knalpot terus nggak ada waktunya siang hari, bisa datang malam hari, kecuali bisa datang malam hari tapi harus ada janjian, guys. Jadi omnya udah janjian tadi pengen ganti muffler downpipe sama front pipe jam abis maghrib, terus OTW. Sekarang masih kita tungguin, guys, omnya tuh. Untuk muffler kita ready HKS GS Racing biasa, guys. Terus Sultan juga kita ready juga Sultan. Terus kalian bisa lihat downpipe, front pipe, header semua ready semua, guys. Buat teman-teman yang mau ganti knalpot langsung aja ke NK Racing Knalpot, bengkel knalpot mobil 24 jam, guys. Nanti gua spill suaranya setelah penggantian, kita tes sound mana yang cocok, itu yang kita pasang. Oke, guys. Guys, jadi udah dipasang downpipe front pipe-nya, resonator juga udah kita pasang. Ini downpipe originalnya, terus front pipe juga kita pasang. Sekarang kita mau milih suara muffler. Om, pilih om yang mana? Jos, ambilin Jos. Spoon, spoon HKS, GS Racing, ambilin aja. Ntar kita tes satu-satu. Nyalain aja, om. Ya, mobilnya nyalain dulu. Kita mau tes sound, guys, setelah penggantian full system. Aduh, silo, guys, ntar. Ayo, Jos. Korbankan diri dalam ilusi. Ya boleh itu. Jangan yang Sultan, atau nggak ada GS Racing yang nggak Sultan. Dia tadi mau yang HKS titanium, titanium. HKS titanium. Ya udah, 3 dah, cobain. Ya GS boleh kalau masih ada GS. Tuh, guys. Oh, Jos, asam uratnya kambuh, guys. Ayo, om, gas, om. Jadi ada 4 pilihan yang bakal gue coba. Pertama spoon dulu, guys. Ayo, om, gas, om. Om, ayo gas, om. Nih, guys, omnya, guys.
Ya, spoon nih Om. Yuk. Gas. Terus. Terus. Dah. Titanium, AKS titanium. AKS titanium. Ya, Om, gas. AKS pelangi. Ya Om, gas. Dah, JS Racing, JS Racing. Tadi apa? Yang mana? Yang tadi yang... AKS pelangi. Oh. Ya. Yuk. Yang mana? Apa mau saya ngegasin Om yang dengerin? Boleh. Ayo. Nih guys, kita cobain. Lihat dari RPM. Udah di remap ini ya? Udah. Itu ada karpetnya makin diganggu. Iya, siap. Ya. Galak banget guys, sudah di remap galak gitu ya. Lagi. Yuk. Yang mana Om? Pengang dia udah. Beda, kalau matic beda. Beda ya? Beda. Lebih ini lebih apa? Lebih adem. Ya? Makanya kalau ngetes mendingan yang suaranya kenceng aja. Karena dipakai juga adem. Adem ya? Uh-huh. Ini yang udah-udah kita. Yang mana? Kita dispun ini ya. Ya. Ini sama adanya. Sama. Guys, jadi kita pakai spoon dengan emboss NK Racing. Ah, nggak kelihatan lagi. Mana tuh guys, nih guys. Ntar gua unjukin. Nah, tuh NK Racing guys. Mana? Racing mantap. Bracket ya? Bracket ya? Bracket buat Brio. Bracket U-nya mana? Oh, ini dia. Mana bracket U-nya? Belum bikin ya? Habis. Ya, bracket U-nya habis, guys. Kalau kita bikin bracket bulatnya dulu. Ini bracket bulatnya nih, pas kayaknya nih. Bracket U-nya habis. Ada ini nih punya Honda Jazz. Potong aja. Ini guys, bracket U. Nah. 13 menit kalau di YouTube mah. Oh, di bawah 10 menit enggak bisa ya? Bisa, di bawah 7 menit, pokoknya di atas 7 menit. Di atas 7 menit. Yang bagus di atas 10 menit. Algoritmanya kebaca. Tapi lu kalau cuman videoin inti-intinya aja 4 menit alah. Kalau ada yang nonton. Udah belum ini? Hah? Guys, jadi untuk lokasi bengkel kita, lokasinya tuh ada di Cibinong Cikaret. Jadi kalau kalian dari Cibinong, itu patokannya jembatan layang.
hujan guys, gue mau videoin hujan. Jadi di sono ada jembatan layang, lewatin sedikit adanya sebelah kiri. Kalau dari Cilodong kalian tuh bakal ketemu SDN Cikaret 1 guys. SDN Cikaret 1 ada di sana. Kalian lewatin adanya sebelah kanan bengkel ya guys. Mobilnya Honda Brio Matic udah di remap, nanti suaranya kayak gimana. Yang jelas limitnya udah di atas 5.000, suaranya udah pasti enak. Karena kalau standar Honda Brio tuh 3.000 apa 4.000 tuh suara udah hilang guys, sudah limit. Ini udah di atas 5.000, jadi suaranya itu udah pasti gahar guys. Turun mal. Guys, kita mau tes sound dulu suaranya setelah penggantian full system. Brio Matic udah di remap. Ya, Om.